Para siswa, nomor 394 ya. Nilai rata-rata 24 siswa ialah 8,5. Lalu datang lagi seorang siswa mengikuti susulan, ulangan susulan, sehingga nilai rata-ratanya ternyata digabung menjadi turun sedikit, 8,45. Maka nilai susulan seorang siswa itu ialah berapa? Sebenarnya rumusnya sama ini, penggabungan dua kelompok, seperti yang lalu, rata-rata yang baru atau rata sekarang adalah jumlah nilai semula ditambah jumlah nilai susulan dibagi jumlah siswa seluruhnya. Cuman bedanya, N2-nya ini hanya satu orang. Nilainya ditanya, X2. Ini nanti N1 tambah N2 berarti 24 tambah 1, satu orang. Gitu ya. Maka, sekali lagi, 8,45 sama dengan 24 kali 8,5 ditambah 1 kali X2 dibagi 25. Maka setelah dihitung seperti ini, maka nilai rata-rata nilai susulannya X2 adalah ketemu 7,85.